DJ Sai, ada Michael Manto, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video jeduk-jeduk gerhana bulan merah di aplikasi VN. Pertama-tama kalian harus siapkan dulu foto gerhana bulannya seperti ini. Dan nanti linknya gue taruh di bawah deskripsi. Dan juga kalian harus siapkan foto tanpa background seperti ini. Nah, cara bikin foto tanpa background seperti ini gampang banget. Caranya tuh pertama-tama kalian masuk ke Google Chrome. Habis itu kalian cari atau klik remove background. Remove BG ini, terus langsung klik aja masuk tanpa basa-basi ke remove backgroundnya. Terus klik upload video. Terus kalian cari foto yang ingin kalian tambahkan. Biasanya gue nggak punya foto yang bagus sih kayaknya untuk apa gerhana bulan merah. Makanya gue pakai foto yang tadi. Nah di sini kalian tunggu aja sampai dia selesai mengedit sendiri. Nah udah jadi, langsung kalian klik download. Nah udah kecentang tuh. Oke, keluar aja langsung. Terus masuk ke aplikasi Pixelab kalian masing-masing. Terus ini kalian buang aja. Oke, terus. Terus pilih ikon ini. Terus cari from gallery ini. Nah, di sini masukin foto gerhana bulan merahnya. Ini langsung oke aja. Terus habis itu kalian klik plus atas kiri. Tanda plus. Terus klik from gallery. Dan di sini masukin foto yang udah dihilangin backgroundnya. Kalian langsung centang aja. Habis itu kalian pilih yang tanda segi 6 ini, segi 6. Terus pilih color. Terus di sini enable aja. Terus pilih color warna hitam. Atur deh tempatnya sesuka-suka kalian. Kalian juga mau besarin boleh. Kayak gini. Nah, di sini kalian langsung save aja. Kalian pilih tanda memori di atas samping tanda plus itu. Terus kalian save image. Nah, di sini kualitinya gua jadiin PNG karena JPG enggak bisa kelihatan di galeri gua kemarin. Oke, kualitinya gua ultrain. Terus kalian save to gallery. Tunggu aja. Yowes. Nah di sini kalian langsung aja masuk ke aplikasi VN editor kalian. Terus pilih plus di bawah itu. Terus pilih new project. Terus di sini kalian cari foto mentahan gerhana bulannya. Terus kalian klik, terus kalian pilih tanda panah kanan tuh. Nah di sini kan udah ada. Terus kalian pergi ke paling belakang video ini, kalian hapus aja watermarknya. Terus ini kalian panjangin sepanjang-panjang-panjang-panjangnya. Jangan panjang-panjang banget ini, tergantung videonya. Terus kalian tambahkan musiknya, kan musik ini, terus pilih musik. Terus ini kalian pilih apa? Musik jeduk-jeduknya. Tes dulu. Hey say, ada Michael Manto, love you. Nah untuk musik yang diisi ini, gue mau buat namanya ganti vintage-nya dengan yang lain. Gue mau masukin foto yang tadi udah kita edit di Pixelab. Habis kalian pilih panah kanan aja. Nah terus di sini gue mau kedip-kedipin yang pin gue sebelum gambar ini. Jadi gue masukin foto hitam. Tunggu kalian pilih cari aja
foto apapun itu yang hitam. Sini gue pakai, ntar gue cari dulu ya. Gimana ya gue taruh foto gue yang hitam itu? Nah ini gue punya nih yang hitam. Terus gue fill aja. Nah caranya kedap kedipnya itu, kalian masuk, kalian arahin apa garis ini ke pin yang di musik, terus kalian cut, yang ini buang aja yang depannya. Nah di sini kalian arahin garisnya ke pin sebelahnya, terus kalian sini potong, terus ini geser ke kiri sampai mentok, kalian ke pin sebelahnya lagi, potong lagi, geser lagi sampai mentok. Nah pokoknya gitu terus lah, biar nanti dia kayak kedip-kedip gitu. Nah habis itu gue kedip-kedipinnya sampai ganti gambar lagi, yang gambar udah gue masukin di pixelart. Sampai situ doang kedip-kedipnya. Tinggal potong-potong aja. Terus potong geser ke kiri sampai mentok, pun gitu-gitu doang ya. Nah tes dulu. Nah untuk footage yang selanjutnya, gambar selanjutnya gue mau tambahin gambar lagi, klik icon gambar, terus video atau foto. Nah disini kalian cari foto yang tadi yang udah kita apa edit di pixelab, jadinya kayak gini ya. Nah ini gue besarin dikit doang. Nah habis itu kalian panjangin dulu deh biar enak. Nah gue panjangin. Habis itu kalian ke pin yang kedua ini jadi nanti gua giniin ya. Nah gitu. Oke di sini untuk pin yang kedua kalian duplikat aja. Ini kalian duplikat. Nah yang duplikat di atas ini klik dulu. Habis itu kalian potong yang di pin yang kedua. Habis itu kalian hapus aja yang depannya. Sini kalian pilih lagi. Kalian kecilin dari foto yang kedua. Foto yang ketiga ini kalian duplikat juga. Terus kalian masuk ke pin yang selanjutnya dari foto yang ketiga di sini. Nah ini kalian potong kayak tadi, terus yang depannya kalian buang aja. Terus di sini kalian pilih lagi gambarnya yang tadi. Nah di sini tuh taruh di tengah ya, jadi nggak gua nih. Pokoknya kecilin gambarnya dari gambar yang ketiga biar dia jadinya kayak gini. Nah gitu. Oke tetap scan. Oke kan ke pin selanjutnya, potong semua gambar ini, terus habis itu kalian ke pin sebelahnya lagi, bikin yang kayak tadi di depan. Kalian potong ini, gua seret doang ya makanya jadinya kayak nggak di depan. Ini potong aja, pokoknya kalian bikin tangga-tangga kayak tadi, kalian potong hapus gitu. Oke pin selanjutnya kalian potong lagi kayak tadi, potong semua, bikin tangga-tangga lagi ke foto yang ketiga, kalian potong hapus. Nah di samping itu pin sebelah kalian potong lagi gambar yang keempat, hapus. Nah di sini, nah gitu. Di sini kalian bikin lagi sekali lagi kayak tadi, kalian potong semua. Di sini pin ini, belakang pin yang tadi kalian potong semua, bikin lagi kayak tadi, potong, hapus. Nah pindah ke pin belakang lagi. Ini kalian foto yang keempat, potong, hapus. Nah di sini beda nih,
Nah, di sini kita potong dari atas. Nah, di pin ini kalian potong, terus yang foto kanannya kita buang. Oke, tangga-tangganya ini turun. Nah, di gambar yang ketiga ini kalian potong di sini. Nah, ini kalian. Oke, next pin selanjutnya di sini kalian potong juga. Terus gambar yang ini kalian hapus. Oke, gitu doang sih. Coba. Gitu ya, jadinya kurang lebih. Nah, di sini gue mau liatin, kan foto ini mau sampai ke belakang gitu kan. Di sini, nah, kalian kalau manjangin fotonya yang ini, otomatis yang udah kalian apa edit tadi, dia akan manjang gini, nggak sesuai beat yang udah kalian bikin tadi. Makanya di situ kalian kalau mau nyawa kan nggak sama kan. Nah, abis itu kalian kalau mau footage-nya sama yang di depan, kalian masukin lagi. Jadi saran gue, kalian kalau ngedit di VN gini, kalian udah harus pasin gambarnya sama potongan beat yang ingin kalian ini edit. Yes, gak apa-apa, ini kayaknya gue mau bisa diedit. Caranya tuh gue cari dulu, gue giniin bisa gak? Gak bisa. Habis itu kalau nggak bisa, gue gimana ini? Gue kayaknya nyari potongan aja. Gue potong di sini. Nah, di sini. Bisa nggak? Oke, bisa. Kalian lihat tuh, di bawah splitnya itu biasa ada yang nggak bisa dipotong, bisa dipotong gitu. Tergantung panjangnya sih. Ini sebenarnya nggak sama sih sama pinnya, cuman nggak apa-apa. Nah, ini terpaksa gue panjangin aja. Bukan terpaksa sih, emang harus ini gue panjangin sampai ke pin selanjutnya. Nah, ini, nah, seharusnya tuh dari awal giniin. Terus ini apa, kan ini kan footage nya kalian duplicate aja fotonya kalau mau kayak gini. Nah, ini gue mundurin sampai di sini. Oke, pokoknya sesuai pinnya lah, sesuai beatnya, beat kalian yang mau kalian edit itu gimana. Oke, habis itu ini gue mundurin, kalian duplikat aja. Sebenarnya kalau ini nggak ada lagi gambarnya, kalian duplikat aja ya foto yang ini. Oke, terus pokoknya gitu ya. Terus karena di sini gue pakai VN, jadi kalau jedek-jedek gue di VN, biasanya gue pakai gue pakai FX zoom out ini. Terus gue mau panjangin, taruh di depan banget. Kalian kalau mau taruh di depan, klik aja lama, terus taruh di depan. Sama panjangnya kalian atur. Lupa. Ini apply to all ya, biar gua mau semuanya efeknya itu sama. Nah, kan sama. Tapi yang depan ini gua nggak mau pasangin efek segini, jadi gua X aja. Nah, gitu. Sama yang kedua yang di sini. Nah, kalian klik aja, terus masuk ke FX lagi, kalian none aja. Hey, say, ada Michael Manto, love you.
Nah, di sini kalian langsung save to album. Oke, sekian dulu video kali ini, coy. Kalau ada mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba, selamat berkarya. Jangan lupa berdoa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.